bahasa JavaScript menjadi bahasa pemrograman paling populer. Kok bisa ya? Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Sobat digital, pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya bahasa pemrograman JavaScript. Bahasa pemrograman yang kerap digunakan untuk membuat website. Bahasa pemrograman ini bisa digunakan untuk back-end dan juga front-end sekaligus loh. Belakangan ini, Stack Overflow, sebuah platform untuk tanya-jawab anak IT, mengadakan survei untuk mengetahui bahasa pemrograman apa sih yang paling populer. Dan ternyata jawabannya adalah JavaScript, Sob. Kok bisa ya JavaScript jadi bahasa pemrograman paling populer? Website-website yang dibuat dengan bahasa JavaScript ini terkenal lebih dinamis dan juga lebih interaktif, Sob. Tapi kenapa ya JavaScript bisa menjadi bahasa pemrograman terpopuler? Setelah Minbox cari tahu, ternyata bahasa JavaScript ini merupakan bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari, Sob. Dan bahasa ini adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh developer. Alasan mereka menggunakan bahasa ini adalah karena kesederhanaannya. Gak cuma itu, Sob. Bahasa JavaScript ini juga merupakan bahasa yang dinamis. Jadi, kamu bisa mengembangkan perangkat lunak, aplikasi, maupun website secara fleksibel menggunakan bahasa pemrograman ini. Karena JavaScript ini adalah bahasa pemrograman terpopuler, jadi ketika kamu ngoding dan berhadapan dengan error, maka penyelesaiannya akan mudah kamu temukan di internet, Sob. Selain itu, buat kamu yang mau jadi full stack web developer, JavaScript ini sangat cocok buat kamu, Sob. Karena bahasa JavaScript bisa digunakan untuk front-end dan juga back-end sekaligus. Jadi gimana? Gak heran kan kalau JavaScript ini menjadi bahasa pemrograman terpopuler? Kamu mau jadi full stack web developer dan menguasai bahasa pemrograman JavaScript? Belajarnya di IT Box aja. Di sini, kamu akan diajarkan langsung oleh coach profesional dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Kamu juga bisa belajar kapanpun dan dimanapun tanpa batas waktu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, daftar sekarang di IT Box. See you on next video, Sob. Bye! Logibox, gudangnya informasi seputar IT.